Yeah, welcome back to my channel. It's me, Serena Nusanta. Today I'm back with a new video. Guys, maafkan aku sangat energik hari ini. So guys, sesuai judul, kita bakal cobain menu barunya McDonald's. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan sehat semua ya. So guys, hidup ini tuh intinya kita happy guys. Jadi kayak aku gini, walaupun kita lagi gimana-gimana, tapi kita harus happy gitu guys. Oke, sekarang kita udah deket banget sama McDonald's-nya. Jadi kita bakal langsung ke McDonald's. Jadi ini sebenarnya aku tadi pengen mukbang menu barunya. Buset, agak miring ya mbak. Mukbang menu baru McDonald's yang banana coklat. Banana coklat pie guys. By the way, ini brand ambasadornya Minion loh. Lo tau gak menu terbarunya ini brand ambasadornya Minion. Keren ya Minion. Kapan McDonald's jadiin aku brand ambasador gitu sekali-sekali. Karena mimpi. Oke, bye. Oke, guys, sekarang pokoknya aku udah di antrian drive-thru. So ya yeah, guys, kita bakal ketemu kamu lagi nanti pas udah nyampe di speaker. Speaker bukan sih namanya? Iya kayaknya. Oke, okay, stay safe everyone. Jangan lupa pakai masker kalau kita mau keluar ya. Aku tetap sedia. Oh, ada yang mau motong, guys. Budayakan ngantri ya, guys. Tidak boleh motong nih kayak si ini. So guys, tidak boleh motong, guys. Tidak boleh motong, hargailah. Oh, atau mungkin gini, Li. Sebenarnya dia enggak mau drive thru. Cuma pas nyampe sini pacarnya siapa? Drive thru gitu. Makanya tiba-tiba kayak mencong gitu. Padahal sebenarnya enggak mau tadi. Yaudah, guys, pokoknya jangan lupa like video ini, subscribe channel Sasa, join the squad, nyalain loncengnya supaya kalian selalu teraktif setiap Sasa upload video baru. And kita langsung aja ke videonya. Guys, pokoknya guys, aku lagi kayak gak tau kenapa aku happy banget hari ini. Padahal kayak lagi ya biasa aja gitu, gak ada apa-apa. Guys, by the way, buat kalian yang mau tahu, ada salfok sama kalung aku ini. Ini tuh kalung dari online shop aku, namanya classyglassy.id, yang bakal launching sebentar lagi. Kita jual harganya murah banget, pokoknya dibanding online shop lain. So, kalian wajib banget cek Instagramnya dan follow, dan tungguin kita uploadnya mungkin besok atau lusa. Pokoknya bakal segera diupload, atau jangan-jangan pas video ini diupload udah diupload gitu guys, jadi kalian udah bisa langsung beli. Oke, okay, aku bilang sekali lagi, ini adalah online shopku guys, so jangan lupa cek classyglassy.id. harganya murca. Guys, by the way, buat kalian yang belum cobain menu barunya McDonald's yang Taffy Coffee Jelly, ya Allah, kalian harus banget cobain karena itu dunia sih. Kok dunia? Surga? Enggak juga sih. Ya, pokoknya enak. Ya udah guys, aku hari ini agak banyak nggak jelasnya kayaknya. Sorry. Kayaknya hari ini aku banyak nggak jelasnya guys, karena nggak tahu kayak tiba-tiba kayak badan aku tuh ngajak aku untuk teriak-teriak, lompat-lompat gitu guys. Mungkin karena aku pakai baju ini. Enggak, karena habis makan coklat, efek makan coklat. Oh guys, aku barusan makan coklat, kata Lily efek makan coklat itu apa? Dia nambah jadi energetik gitu, kayak nambah hype gitu. Makanya orang kalau sedih dikasih pantes. Udah sama aku, ini ada 10 Minions, gemes banget packagingnya, kalian bisa lihat nih. Tuh, jadi tulisannya ada, kebalik guys, gini guys harusnya. Ada tulisan banana choco pie, si Minionnya kebalik. Nih, gemes, aku suka sih. Gemes banget guys, dan kita punya 10 pieces ini guys, nih. Aku tadi udah bawa piring guys. Guys, aku udah bawa piring, nih ada 10 piring, ada Mami by the way guys, kita lagi jemput Mami. Ada 10 piring, salah, 10 Minion maksudnya nih, kita taruh ke piringnya. Nih guys, ada 10 pieces, kita tuang ke sini ke piring. Guys, ada 10 pieces gini, oh my god. Ini beneran 10 gak sih, kita dibohongin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Maaf, 10 guys, 10. Tapi gue liat di Instagram lagi rame McDonald ini gara-gara Minionnya pakai behel. Hah? Iya. Oh ya, Minionnya pakai behel, guys.
guys. Oh my god, aku baru sadar kalau minionnya pakai behel. Banyak banget makannya ininya. Guys, aku bakal tuangin di piring. Aku udah kecil, guys. Oke, guys, ini ada 10. Kita mulai ya. Ini Mami tadi sama Lili mau kita bagi satu-satu dulu nih. Lili, silakan. Guys, ini dia. Ini tinggal 8 karena 2 udah dimakan Mami, 1 Lili 1. Bismillahirrahmanirrahim. Nih. Dalamnya tuh ada coklat sama banananya. Ini kayaknya bukan banana pure banana, kayaknya banananya tuh udah dihancurin gitu, guys. Enak. Dia nggak terlalu manis juga sih ya. Enak ya. Pokoknya udah pernah ada ya dulu. This is new. Ini coklat banana. Kemarin itu pernah ada coklat strawberry, terus banana apple itu. Kayak pistok rasanya tuh. Iya, kayak pistok. Tapi sebenernya aku suka banget packagingnya. Nanas. Apa? Nanas. Nanas? Oh. Si Mami mau ngelawak, guys. Mau bilang panas, nanas-nanas gitu. Tapi ya, dia gak terlalu manis. Cuma lama-lama kayak enak gitu gak sih? Pisangnya jadi kayak face gitu loh. Kalau untuk pie-nya, luarnya ini sama pie-pie yang sebelumnya kan. Cuma dia isinya yang beda. Tapi lebih dominan coklat dibanding pisangnya, kan? Crispy banget pie. Dan dia coklatnya tuh kayak banyak gitu, makanya rasanya tuh kayak lebih rasa coklat bukan rasa pisang. Tapi kan ya, coba Mi, menurut Mami sama menurut Lili, suaranya aja yang muncul. 14.000 worth it atau enggak? Worth it. Worth it. Mami sama Lili bilang worth it. Emang seenak itu? Mami bilang enak, guys. Tapi nggak tahu kenapa aku enak sih, cuman kayak nggak tahu ya, mungkin karena 14.000-nya cuma enak sih, guys. Tapi kayaknya kalau kebanyakan makan bisa enak. Guys, aku udah mulai enak. Jadi kayaknya aku nggak bisa tambah lagi. Tadi aku udah makan 3. Kayak udah enak. Kayak bubur bayi pisangnya. Jadi tinggal 4, guys. Pokoknya kalau menurut aku reviewnya kalian boleh coba. Dia unik rasanya dan worth it juga, 14.000 walaupun dia kecil, cuma rasanya oke banget. Dan kalau kata Mami, menurut Mami satu orang satu cukup, tapi kalau menurut ini satu orang harus dua baru cukup. Baru puas. Nah, untuk nilainya nih dari aku, dari 1 sampai 5 menurut aku nilainya adalah 4. Karena menurut aku bukan yang enak-enak banget juga, serius. Enak tapi bukan yang wow, bukan gitu, guys. Bukan wow, bukan gitu. Tapi enak gitu. Guys, ternyata ini bakal ada filmnya, guys, nih. Minions The Rise of Gru, only in cinema. Iya, emang mau ada bareng. Iya, pantas. Makanya dia ada kolaborasi sama McDonald's karena mau ada filmnya. Yaudah, guys, kita tunggu filmnya. Mudah-mudahan kita udah bisa nonton ya. Mudah-mudahan dengan adanya pandemi ini bisa cepat-cepat selesai dan kita bisa balik nonton ke cinema seperti biasa. So, thank you so much for you guys yang udah nonton. Guys, maaf aku gak bisa habisin 10, tapi aku udah habisin 3 setengah lah ya. Tadi punya Lili setengah aku makan. So, yeah, thank you. So, guys, thank you so much for you guys yang udah nonton. Jangan lupa apa, Li? Subscribe! Like video ini, subscribe channel Sasa, join the squad. Jangan lupa, guys, nyalain loncengnya supaya kalian selalu ternotif setiap Sasa upload video baru. Guys, jangan lupa juga, kalau ada sesuatu yang viral, sesuatu yang baru, kalian boleh komen di bawah atau DM Instagram aku supaya aku bisa tahu apa sih produknya dan aku bisa buat videonya juga buat kalian. So, thank you so much for you guys yang udah nonton. I'll see you guys in my next video. Bye-bye! Dia hafal, guys, closing aku. Oke, okay, bye-bye. I'll see you guys by the way, tadi kita dikasih ini gratis.